Siapa itu sifu-sifu Brunei? Halo, salam sejahtera dan selamat malam kepada bapa-bapa, ibu-ibu kalau dari Indonesia, dan selamat malam kepada para hadirin sekalian. Saya mendikau daripada Info Perak seperti platform Canggih Pengasas, ya, iaitu Datuk Seri Tun Dr. Jin. Dan di sini saya akan mematikan mikrofon anda dulu supaya semua orang boleh dengar suara saya dengan jelas. Okey. Okey, sebelum saya mulakan, saya ingin memberitahu anda di sini ada satu berita baik untuk rakan-rakan baru. Kalaulah anda adalah kali pertama masuk kepada Zoom kita, okey, anda akan dapat extra 50 member point daripada syarikat. Okey, anda cuma hanya bukakan kamera anda semasa sepanjang sesi malam ni. So anda boleh screenshot anda punya gambar, hantar kepada customer service sekali dengan username dan nombor handset anda, okey, untuk dapatkan ini RM50 member point. So ini member point actually kita hadiahkan untuk anda dan akan masukkan akaun anda pada 10 hari bulan ataupun 20 hari bulan ataupun 30 hari bulan. So kalau hari ini 27 kan? 27 maknanya kita anda akan terima dalam 3 hari 30 hari bulan lah. Okey, tapi ada banyak orang dia belum tahu lagi apa itu member point. Actually, kalau untuk rakan baru mungkin tak tahulah kegunaannya. Tapi tak apa, nanti saya akan jelaskan kegunaan ini member point ya. So, mula-mula kita memperkenalkan untuk anda, nama syarikat kita adalah Changi Management Senja Berhad. Dan of course, dasarnya Changi merupakan satu syarikat yang mempromosikan satu platform membeli belah online dengan daripada Malaysia. Kita start dari Malaysia dan kita akan tetap berkembang kita punya reputasi sehingga negara Asia Tenggara. Seperti yang sekarang kita nampak ada Indonesia, ada Brunei, ada juga negara-negara daripada lain. Okay? Dan kita akan juga terus berkembang ke global okay, pada masa akan datang. Kalau hari ini anda masih cari-cari dengan satu platform untuk mendapatkan pendapatan pasif ataupun anda ingin nak jimatkan sedikit sebanyak wang okay, dalam bayaran bulanan anda, saya memang pasti. Sekarang ni anda telah berada di satu platform yang betul. Okay, so sini adalah satu tempat dan masa yang betul untuk anda mulakan. Dan saya akan cadangkan kepada anda, sebelum saya teruskan, sila hentikan semua yang anda pernah dengar ataupun anda pernah lihat. Okay, sebab kita memang luar biasa sikit. Tak sama dengan apa yang anda sudah tahu sebelum ni. Okay, so dengan satu fikiran yang kosong, baru anda boleh berfikir di luar kotak. Okay, of course, malam ini kita memang ada satu pilihan. Sama terkadang kita duduk diam-diam, kita boleh menghidung hari okay, sambil tunggu saja apa yang akan jadi, ataupun kita boleh bertindak, take action. Kita boleh jadi fighter, okay? Kita boleh jadi fighter, kita boleh selamatkan kita diri sendiri dan kita boleh selamatkan ramai orang ataupun keluarga kita juga. Alright, so jangan lepaskan setiap informasi yang saya akan sampaikan malam ini. Saya harap apa yang saya sampaikan nanti anda akan tahu betapa hebatnya kalau Changi perform bergabung dalam sini. Alright. So, yang paling penting sekali apa? Yang paling penting sekali kita bukannya multi-level marketing. Sebab kita memang merupakan satu platform yang ada, satu bisnes yang ada license. Okay? Kita adalah satu platform yang sah. Okay? Kita bukan multi-level marketing. Dan anda tak perlu nak edarkan apa-apa produk okay, kepunyaan syarikat kita. Anda pun tak perlu nak selling, okay? Mungkin nak gunakan power of mouth, mulut anda untuk cakap macam mana untuk jual produk, tak perlu ya. Dan kita juga bukan macam skim cepat kaya. Sebab apa? Sebab sampai sekarang ni, anda tak perlu nak depositkan ataupun melaporkan satu wang yang besar, okay? Di sini, tak perlu. Alright, so kita bukan kedua-dua jenis ni. Tapi kena apa? Kita adalah satu platform yang menggunakan satu konsep, okay? Anda namakan konsep ini sebagai formula tahap tunggal, okay? Konsep single level formula. Ini dia. So kita merupakan satu platform untuk anda boleh mendajakan pendapatan pasif dengan cara yang begitu terbaru dan modal untuk anda pemula di sini sebenarnya sangat-sangat rendah. Alright, dan anda hanya perlukan modal RM50 untuk pemula. Alright, dan modal ini
adalah begitu kecil. Tapi kita boleh dapat satu keuntungan yang agak besar dan cara kita adalah so easy, semudah 1, 2, 3 itu saja. Nah, sangat senang. Okay? So, kita punya office ibu pejabat adalah terletak di Ipoh, Percam. Okay? Percam Perak. So, bila anda datang ke tempat sini yang Percam, lokasi kita sangat senang dicari sebab kita cuma di tingkat atas Unbank Percam ini. Alright? Dan kita punya company ditubuhkan tahun 2020 bulan Julai, bulan Jun, bulan 6. Dan kita Shangi adalah merupakan satu-satu syarikat yang membinakan ekologi penggunaan 50%, okay, yang terbaru. Dan kita gunakan konsep operasi kemodalan, okay, dan kita gunakan teknologi inovatif dalam sistem kita. Okay, dan maknanya kita harapkan kita punya member-member, adik-adik kita akan menjadi seorang pengguna yang begitu pintar. Okay? Anda boleh jadi kita punya business partner juga ataupun anda boleh jadikan merchant kita. Boleh bergabung dengan kita untuk jualkan produk-produk anda. Okay? Dan anda cuma perlukan RM50 untuk pemula. Tak perlu nak modal ribu-ribuan ringgit. Alright? Dan ini merupakan CEO kita, Encik Mark. Dia merupakan seorang yang memang aktif seperti yang anda boleh lihat di sini. Dia memang ada sertai banyak persatuan. Dan dalam Shangin Group, kita actually sudah menceburi dalam banyak industri, ya, seperti bekalan ini buku rujukan, buku teks untuk sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. Dan kita juga sebagai pembekal produk kecantikan, pembekal makanan, borong penjagaan kesihatan, dan kita pun ada satu one-stop printing services, okay? Business percetakan one-stop. Sekarang kita actually sudah berkembang dan kita sudah melangkah ke industri pelancongan yang ini berada di bahagian negeri Perak, okay, Ipoh. Dan kita juga ada bisnes dalam catering. Kita ada restoran makan laut di Ipoh. Dan yang akhir sekali, iDagang. Okay, iDagang merupakan Shangin online shopping platform Shangin 96 yang saya akan memperkenalkan untuk anda malam ini. Alright. So, bahawa sekarang actually kita sudah mencapai lebih daripada 10,000 orang atli. Dan kita baru saja soft launching bulan 8 tahun ini. So actually sudah banyak itu pedagang ataupun merchant telah pun bergabung dengan kita setakat ini. Alright. Tapi kita bukan setakat kita nak jual beli di online. Kita bukan saja online shopping platform. Tapi kita lebih fokus kepada konsep ataupun mekanisme baru. Di mana anda boleh menikmati pertukaran barang-barangan ataupun perkhidmatan yang anda perlukan sehingga 100% percuma dengan mengumpulkan mata ganjaran ataupun mata VIP, iaitu reward point dan VIP point di Shangi platform. Okay? So kita boleh klasifikasikan kita punya point dalam tiga kategori. Okay? Seperti anda boleh nampak dalam gambar jalan sini. Okay? Yang pertama, part one, iaitu kita punya member point. Okay? Part two, bahagian yang kedua adalah reward point dan VIP point. Untuk member point, apakah beza tiga-tiga ni? Okay? Untuk member point, dia merupakan satu member point, point yang anda boleh digunakan di dalam member area. Okay? Ini merupakan satu point alu-aluan yang dihadiahkan oleh syarikat Shangin untuk anda. Dan part two, kalau reward point, dia reward point boleh digunakan kalau anda nak upgradekan status anda ataupun anda nak redeem apa-apa benda ataupun barang yang anda suka ataupun anda kena withdraw ke dalam bank pun reward point. Okay? Dan VIP point merupakan satu point yang dihadiahkan oleh syarikat untuk VIP member, okay, untuk anda boleh redeem. Alright? So mula-mula of course kita kena tengok dulu apakah mata ahli itu member point. Okay? Kita satu dengan satu, ya. So kalau kita hari ini kita daftar satu account yang bercuma di sini, okay, dan Shangi akan menghadiahkan ini bonus alu-aluan, maksudnya member point yang berharga RM360. Tapi dalam sistem dia tunjuk $88. Okay? So kalau anda nampak 88, maksudnya ini merupakan ringgit Malaysia RM360. Okay? Tapi ini tak ada syarat. Okay? Bila anda daftar satu account yang bercuma, anda terus dapat. Tanpa syarat. Dan dengan member point ini, anda boleh online shopping di bahagian member, bahagian ahli biasa dengan tempus separuh harga. Okay? Within separuh harga. Maksudnya kita tolak ini RM360, okay, separuh, yang lagi setengah, yang lagi separuh, kita boleh bayar dengan tunai. Okay? Dan kita actually boleh beli banyak barang dan kita boleh beli barang sehingga RM720.
Alright, contoh kalau malam ni anda rasa minat dengan pencuci pinggan jenama Shangin kita, okay? Kalau compare dengan apa ni jenama di lain, biasa kalau kita tengok di pasaran mungkin dia jual 5.5, 7, 8, 9 ringgit kan? Terpulang kepada apa brand yang anda pilih. Tapi dengan sini kita cuma bayar berapa? Kita cuma bayar 3.5 ringgit saja. Okay? Maknanya kita nak tolakkan 3.5 point di dalam 360. Lepas tu bayar dengan 3.5, anda boleh dapat 1. So ini memang bagus kan? Okay, kalau yang ini kan satu botol lah, ini pencuci pinggan. Ini memang natural, tak ada bahan kimia. Okay, dia dibuat daripada ingredient yang natural. So sangat-sangat selamat. Dan seperti kita punya floor cleaner, sama juga. Ini dengan half price cuma RM9. Maksudnya tolak 9 point, premium member point dan bayar dengan RM9, anda boleh dapat satu saiz besar 1 liter. Okay, 1000 ml. Dan formula ini dia boleh tolong kita halaukan semut, serangga, cicak, lipas, semua pun boleh lah. Dan macam saya gunakan ini sebagai apa? Multi-purpose cleaner. Saya suka buat bila buat kerja rumah. Terutama saya punya kitchen, saya suka lap. Kalau lap saja, semua bau dengan macam minyak semua, sudah okay. So dia memang mudah dan memang berkesan. So saya sangat-sangat suka benda ni, okay? Dan detergent kita pun baguslah sebab ini saiz dia besar, okay? 4 kilo. Kalau 4 kilo biasanya kalau pasaran jual apa? 21, 22. Kalau direct selling punya produk mungkin dia jual RM30 kan? Tapi di sini anda tolak 15 point, 15 member point dan bayar dengan RM15, anda boleh dapat 1, 4 kilo. Memang berbaloi, okay? Especially untuk orang yang ada anak kecil. Biasa kalau kita cuci baju, of course kita akan beli satu special untuk baby kan? RM20 macam tu. Tapi yang ini tak perlu. Satu botol ni pun boleh basuh semua kita punya baju. Okay? Kita tak perlu nak asingkan. So, sangat-sangat senang. Lagipun dia punya formula memang dia semua jadilah. So, dia memang selamat digunakan. Alright? Dan yang point yang tadi saya cakap 360 point ni, actually dia tak ada expiry date. So, anda boleh gunakan tiga-tiga masa saja. So, tak payah nak risau. Oh, nanti kalau lama-lama nanti mungkin dia sudah tak ada kan? Tak ada macam ni. So, dia memang tak ada tadi rumput. Alright? So, ini merupakan part one lah. Alright? So, yang ini saya sekarang ni saya pergi part two. Iaitu saya akan jelaskan kepada anda reward point dengan VIP point. Okay, sebelum saya nak teruskan, saya ingin maklumkan kepada anda sekali lagi. Mata ganjaran, okay, reward point, dia adalah seperti pendapatan pasif anda. Anda actually boleh transfer amount ini pergi account bank. Okay, anda boleh transferkan reward point ini ke account anda. Ataupun anda nak transfer reward point kepada orang baru untuk upgrade sebagai VIP 1 pun boleh. Okay, wow, gunakan ini reward point. Okay, ataupun kita gunakan sebagai redemption. Kalau VIP point, dia adalah extra dihadiahkan oleh syarikat Shangin. Dan ini adalah untuk kita, sebab kita dapat ini sebab kita promosikan platform Shangin kepada ahli baru. Okay? Dan ini VIP point actually bertujuan kita nak redeem sebarang barang ataupun produk atau services yang kita dapat dibagikan. Alright? Di dalam kita punya VIP area. Alright? Dan of course, kalau anda sudah setuju dengan cara kita dan anda memang confident dengan kita sekarang, anda boleh top up RM150 dalam akaun anda untuk naikkan taraf anda daripada seorang ahli biasa kepada VIP 1. Ya, maksud kita tampakkan ini 50 point, okey, RM50 dalam kita punya 360 point. Semua jumlah anda akan dapat adalah 410 point. Dan of course kalau malam ini untuk orang yang baru, kalau anda bukakan kamera, anda lagi dapat extra 50 member point. Okay, jumlah anda dapat berapa? 460 member point. Okay, so of course, bila anda sudah nak cara sebagai VIP 1, start dari sini anda boleh kumpulkan reward point ataupun VIP point bila anda ajak setiap rakan anda jadikan VIP 1. Alright, now of course, kita ada banyak barang-barangan untuk anda di boost, alright? Seperti yang kita punya apa ni, barangan runcit atau kita punya voucher ataupun anda nak tukar barang barang elektrik ataupun handphone, apa saja, okay? Tak kira anda boleh dapat di Tesco ke, Aeon ke, Shopee ke, Lazada ke, apapun okay. Yang terutamanya anda mesti ada mata ganjaran VIP point yang mencukupi.
Contoh yang lain macam kita boleh tukar dengan ini voucher Petronas, okey, ataupun apa ni voucher Shell, okey. Yang ini voucher Petronas dia berharga RM50. Kalau biasa kita pergi kios Malaysia, kios Petronas di Malaysia, seluruh Malaysia, kalau nak beli voucher pun dia jual RM50 dan kita pump petrol sebanyak RM50. Kalau kita beli 100, kita pump 100, betul kan? Tapi dengan ini, dia boleh fully redeem dengan VIP point yang anda dapat. Right? Anda boleh redeem dengan VIP point yang anda sudah kumpulkan. Tak perlu nak keluarkan sesen untuk bagi isi minyak. Tengok. Anda percaya tak? Anda boleh isi minyak dengan percuma. Ini yang memang bagus kan? Sudah ada banyak kita punya member-member sudah tukar. Dan memang ada banyak testimoni lah dalam kita punya group kan? Alright. Yang next, kalau anda peminat dengan jam tangan Rolex, kalau peminat dengan emas, okay, kalau nak tukar kereta mewah, tak kira apa brand pun. Kalau anda ada mata VIP ataupun VIP point, reward point yang mencukupi, anda boleh 100% redeem dengan Xiangming. Apa lagi yang lagi hebat, yang ini semua orang pun suka. Apa? Tiap-tiap bulan kita kena bayar bill utility, bill electric, bill air, Astro, Wi-Fi. Ada apa lagi? Insurance, pinjaman perumahan, pinjaman kereta dan sebagainya lah. Okay? Apa bill saja yang kita boleh buat di online, actually kita boleh redeem 100% dengan Xiangming. Tapi syaratnya, anda mesti ada poin yang mencukupi untuk buat redeem. Ini tengok. Ada banyak orang dia sudah redeem 50% ataupun 100%. Alright? So, kita tengok. Kalau hari ini, kita macam mana nak dapatkan reward point ataupun VIP point. Alright, setelah anda sebagai satu VIP, okay, VIP 1, katakan hari ini anda ajak 5 kawan, okay, masuk jadi VIP 1 di bawah anda, okay, maka anda akan dapat 28 reward point daripada setiap VIP 1 yang anda ajak. Alright, jadi jumlah yang anda dapat adalah 140 reward point. Okay, dan of course dalam masa yang sama syarikat akan hadiahkan jumlah 60 VIP point untuk anda. Maknanya 60 kalau kita bahagi dengan 5 orang, setiap orang dapat 12. Kalau 28 reward point tambah dengan 12, maknanya kita dapat jumlahnya berapa? 40 point. So 5 orang kita dapat berapa? 140 tambah dengan 60 VIP point, jumlah kita dapat 200 point. So apa kita boleh buat dengan ini 200 point? Contoh, kalau anda memang minat dengan package besar ini, anda boleh tolak, okay, 40 point tambah dengan RM15 ini sebagai postage untuk redeem satu set besar seperti gambar ini. Dapat dua floor cleaner, dapat satu deterjen dan dua pencuci pinggan. Ini memang example lah. Of course, kalau anda tak mahu pun tak apa. Tapi buat masa yang sama, kita punya sistem ni memang sistem fully automatic dan kita akan, sistem akan naikkan taraf anda sebagai VIP 2 daripada VIP 1 jadi VIP 2 pula. Begitu senang sekali. Okay? Of course, ini bukan semestinya buat macam ni. Tapi VIP tu memang anda sudah cukup point untuk naikkan taraf anda sebagai VIP 2. Alright. So, sekarang kita boleh tengok berapa kalau kita macam hari ni ini COVID sangat serius kan? So, kita pun takut. Sebenarnya setiap orang kita pun ada satu cara untuk prevent. Macam kita boleh gunakan spray ini botanical antibacterial spray. So ini dia harga 140. Bila anda ataupun rakan anda beli satu botol, okey, bila keluar spray dulu. Okey, spray dua kali macam ni baru keluar. Bila balik nanti biasa kita mandi kan, cuci rambut semua, kita cuci baju semua lah. So you pun spray juga. Okey, so dia akan kill dia akan bagi itu virus jangan sampai kita punya lung sini. Okay? So dia boleh kill 99.99% ya, dia boleh kill semua virus. So anda akan selamat. Okay? Tak kira orang dewasa ataupun kanak-kanak pun boleh selamat digunalah. Kalau macam ni, beli satu botol 140, memang dalam sudah ada 12 point. Maknanya, bila beli satu botol, orang ini dia akan terus jadi VIP 1. Ada orang tanya, adakah begitu bagus ke botol ini? Tengok dulu. Okay? Ini memang merupakan salah satu testimoni lah daripada kita punya customer. Okay? Kita boleh dengar, tengok apa dia cakap ya. Saya nak terima kasih kepada Dato' Sri Eric sebab masa saya dah diagnose COVID-19, Dato' Sri Eric bagi saya mencuba ini produk. Produk ini untuk spray ke dalam mulut. Sebab saya punya simptom, ada demam, sakit tegak, lepas tu dia ada bau, dia ada rasa.
lepas saya dah pakai produk ini, selepas 2 hari, saya punya bau dengan rasa perlahan-lahan datang balik. So, saya nak terima kasih kepada Dato' Siri Eric bagi saya mencuba ini produk. Nah, tengok. Dia memang positif. Dia memang positif dan lepas dia guna produk ni, dia sudah sembuh. Alright, ini adalah salah satu example. Apa lagi yang kita ada? Ini satu family, okay? Termasuk dia punya bayi ya, yang 11 apa ni 11 bulan, tak sampai pun 1 tahun sudah kena. Ha, sudah positif. Tapi bila dia semua pun gunakan spray, okay, lama kelamaan lebih kurang 4-5 hari dia sudah sembuh. Satu family kena, tapi semua pun sudah sembuh. Ha, dengan ini botol. Alright. Nah, ini adalah satu kita punya example juga tapi dalam bahasa Cina lah. Maknanya pun dia pun cakap, okay, mula-mula dia tak ada bau, dia tak ada rasa semua, tapi lepas dia spray, ha, dia sudah sembuh. Okay, ini adalah testimonial ya. Alright. So, ini merupakan salah satu cara lah kalau kita nak dapatkan spray lah untuk selamatkan diri sendiri, untuk untuk safety ya. Alright. Kita sekarang ni kita nak tengok kalau hari ni kita sudah dapat kita sudah jadi sebagai baby satu. Macam mana kalau kita dapat salah seorang kita punya lapisan yang pertama, okey? Ini memang merupakan satu gambar raja untuk 9 tahap, okey? Semua pengkiraan poin yang kita dapat dalam 9 tahap, okey? Kalau hari ini kita ajak kawan, awan yang kita ajak tu direct. Maknanya dia di berada di level 1 kita. Bila dia upgrade, okey? Dia top up RM50 dalam sistem, maknanya dia akan jadi VIP 1 dan anda akan dapat 40 poin. Alright? Dan orangnya dia juga pergi ajak kawan dia, okay? For example, dia akan ajak level yang kedua. Bila orang ni di level tahap yang kedua anda, dia pesan kedua anda, kalau dia upgrade sebagai VIP 2, anda pun boleh dapat 80 poin. Okay tak? Tapi level 2 ni bukan kawan dari anda. Okay? Dia diajak oleh level 1. Kalau level 3 diajak oleh level 2, dia upgrade sebagai VIP 3, anda pun boleh dapat 200. Tapi apakah kena dengan orang ini tak? Tak ada. Orang yang anda invite, orang yang anda ajak cuma di level 1 saja. Tapi yang 2, yang 3, yang 9 ke 9, semua pun ada related dengan anda. Ini yang paling bagus kan? Okay, next kalau yang level keempat. Level keempat maksudnya diajak oleh level ketiga. Okay? Kalau level keempat, semua orang di level keempat, bila dia naik taraf sebagai VIP 4, anda dapat 400. Ha, 400 ni boleh cukup tak kalau kita nak bayar bill utility kita? Saya rasa okey kan? Ha, nak bayar air dengan itu elektrik pun sudah cukup kan? Ha, kalau level 5, kalau dia upgrade sebagai VIP 5, anda dapat 800. 800 kalau kereta biasa Asia. Boleh bayar tak untuk pinjaman kereta? Boleh kan? Saya rasa cukuplah 800. 800 maksudnya berapa? RM1 satu poin ya, sama dengan RM1. Kalau 800 poin maknanya ada RM800. Okey, sebab satu poin bersamaan dengan nilainya bersamaan dengan ringgit Malaysia 1 lah. Alright, kalau next level 6, kalau dia bila dia naik taraf sebagai VIP 6, anda dapat 1200. Semakin banyak tengok daripada 40 dia sampai sini pun 1200. Kalau 1200 kereta lebih besar sikit, mungkin Honda Vios. Ha, pun boleh bayar kan. Kalau bayar sewa, sewa kedai pun boleh bayar juga kan. Ha, kalau VIP 7, okey, bila level 7 dia naik taraf sebagai VIP 7, anda dapat 2400. Kalau 2400 ni, boleh tak kalau kita terus bayar kita punya housing loan? Ha, pinjaman perumahan pun boleh juga kan? Ha, ini yang paling bagus sekali. Okay, next kalau level 8, bila dia naik taraf sebagai VIP 8, kita dapat 4000. Kalau satu bulan kita punya apa ni bill utility dengan kita punya semua bill-bill bayaran semua ni ya, tak sampai 4000. Maknanya kita ada lagi extra kan? Ha, kalau kita nak pergi mana-mana, kalau nak tinggal di hotel ke apa ke pun boleh gunakan poin ini untuk redeem. Kita nak pergi pelancongan ke pun boleh gunakan poin ini. Ha, sangat-sangat bagus. Kalau yang last kali level 9, kalau bila dia naik taraf sebagai VIP 9, kita dapat 8000. Satu bulan tak boleh habis, 2 bulan bulan tak boleh habis, 3 bulan. Kita boleh beberapa bulan pun tak perlu nak risau lagi kita punya bayaran kan. Ha, ini yang paling best sekali. Alright. So ini adalah cara kita boleh dapatkan poin-poin daripada tahap yang pertama ataupun lapisan pertama kita sehingga lapisan yang ke-9 kita. Tapi level 2 sampai level 9 ini bukan orang yang kita ajak. Okey, kita ajak cuma ajak level 1 saja. Tapi
Kemudian kita akan proses semua kita dapat semua ni point. Alright, ini memang bagus. Dan yang paling penting sekali, dari mula sampai sekarang, berapakah modal yang anda keluarkan? Anda cuma modal RM50. Tengok, modal yang begitu rendah tapi kuasanya sangat-sangat hebat. Alright? So, sekarang ini, kita ada banyak orang cakap, saya tak mau jual produk, saya tak mau cakap dengan orang. Tapi kalau kita cakap, apa yang akan jadi? Tengok kalau kita cuma jemput satu orang kawan sebagai VIP satu saja, apa yang akan jadi? Kalau orang ni dia sangat dahsyat lah, okay? Dia sangat mantap, dia ajak 10 orang dalam level 2, dalam kita punya lapisan kedua, anda dapat 500 lebih. Okay? Not bad lah, boleh juga kan, 500 lebih. Cukuplah kalau untuk apa di bayaran utility bill. Kalau next, kalau di tahap yang ketiga, bila kita kumpul-kumpul, nanti kita punya pasukan akan ada 50 orang. Kalau sini kita dapat berapa? Kita dapat 7,000 lebih sudah. Alright, 7,000 lebih, kita boleh bayar apa saja kita mahu. Ataupun kita kumpulkan tu, nanti kita redeem benda-benda yang besar-besar lagi. Okay? Okay. Yang next, kalau level yang keempat, kata kita ada 100 orang. Tengok, 28,700. Wah, ini banyak kan? Cuma bayangkan apa yang anda boleh buat dengan RM28,000 Malaysia. Tengok, ini besar. Kalau next, 300. RM172,000. Boleh tak terus redeem satu kereta baru tak? Myvi. Tak payah bukan Myvi. Honda Vios ataupun Nissan. Okey juga kan? Saya tak pandai dalam kereta lah. Alright. So next, kalau level yang ke-6, 500 orang. Kita dapat berapa? RM430,000. Kalau terus nak redeem satu rumah boleh tak? Ini pun free lagi. Siapa yang bagi? Changin yang bagi. Kita tak perlu nak keluar sesen pun. Memang syok. Kalau untuk 7, 8, 9 yang ketiga ni, saya cuma angkat ada 1,000 VIP lah. Okay, ini cuma satu anggapan saja. Okay, dan kita jemput. Tengok, kita jumlahkan semua yang kita dapat. Kita jumpa satu VIP saja, kita dapat berapa? 10.97 million. Satu orang kita dapat 10.97. Kalau kita jemput dua macam mana? 21.46 million. Million woi, banyak tau. Kalau kita ada 3 VIP, 3 orang kita ajak, kita dapat jumlah 32.19 million untuk 9 tahap. Ini hebat kan? Memang hebat sekali. Alright, kalau kita cuba, bagilah semua orang, kita usahakanlah sama-sama. Alright, kita cuba duplikasi dengan 5 orang, okey? 5 VIP 1. Of course, di tahap yang pertama akan anda akan berikut sebanyak 5 orang VIP 1. Dan setiap kalau anda dapat 32, okey? 32 point dalam ringgit Malaysia, jumlahkan adalah 160 reward point. Of course, kita punya sistem memang automatic, fully automatic. Jadi, kita akan tolakkan 100 point untuk upgradekan anda sebagai VIP 2. Okey, kenapa nak upgradekan anda sebagai VIP 2? Tengok, dia punya reward point akan semakin banyak, betul kan? Dan bila semakin banyak, maksudnya anda akan gunakan masa yang lebih sikit untuk naikkan taraf anda dan anda akan dapatkan lebih lumayan punya reward point. Dan VIP point juga. Okay, ini adalah sebabnya kenapa anda kena upgrade lah. Kalau kita sudah di VIP 2, alright, kita setiap orang kalau dia naik taraf sebagai VIP 2, anda dapat 64 reward point. Kalau di duplikasi 5 dengan 5, maknanya kita punya tahap kedua 25 orang, jumlah dapat reward point 1,600. 1,600 pun kita cukup untuk naikkan taraf sebagai VIP 3 sebab dia cuma tolak RM250 untuk naikkan taraf kita sebagai VIP 3. Alright? So di sini kalau tahap yang ketiga, 125 orang VIP di pasukan kita, kita dapat 20,000 reward point. Jangan lupa, okay, tak sampai 125 orang, actually kita cuma perlukan 29 orang VIP 3 di tahap kita, kita punya lapisan ketiga, rangkaian ketiga. Kita sudah ada berapa? Kita ada 4,640 poin. Kalau kita tambah yang di rangkaian kedua dengan rangkaian pertama, jumlahkan semuanya kita dapat 6,400. Okay, inilah poin yang mencukupi untuk kita naikkan taraf daripada VIP 1 ke VIP 7. Okey, sebab kita kalau nak taraf satu demi satu, kita jumlahkan semua ni, kita perlukan 6,180. Tapi yang ini tengok, 6,400. Dia memang cukup untuk kita upgrade sebagai VIP 7. Dan jangan salah faham, bukankah kita semua untuk upgrade, anda tak dapat apa-apa. Bukan. Anda mesti ada dapat banyak reward point di sini, lagi kita ada VIP point. Kalau anda kumpul-kumpul-kumpul sampai sini, 75,000. RM75,000 kalau kita nak beli aset terus bayar dengan VIP point. Redeem. Free. Okey kan? Kalau kita di sini VIP 5.
750 point. Nak beli satu semi-D pun sudah cukup kan? Ha, so dengan VIP point, tak sentuh pun kita punya reward point. Okay, sini cuma VIP point yang kita punya company hadiahkan untuk kita. Ha, tengok kita boleh terus redeem satu semi-D. Sangat-sangat bagus kan? Alright, so ini adalah cara yang kita boleh teruskan bila kita sudah sampai di VIP 3 dan terus kita satu shortcut pergi highway, tak perlu nak tunggu sampai lah VIP 7 kita dapat 78,000 orang. Tak payah. Kita sini cuma ada 29 orang pun sudah cukup. Okay, so kalau dalam kita punya gila 60 hari, alright, kita ada satu special sebab apa? Kita punya tahap yang pertama, tahap kedua dengan tahap ketiga sudah adjustment. Ah, sudah buat adjustment. Adjust macam mana? Kalau ikut kita punya konsep yang dulu, sini bukan 7, okey? 7 maknanya US dollar lah. Kalau kita darab dengan 4, kita tukar ke ringgit Malaysia, lebih kurang 28. Ini yang biasa kita adalah. So, ini 3 darab dengan 4 maksudnya 12. Okey? 28 tambah dengan 12 maknanya 40 poin. Tapi sekarang ni dia adjust macam mana? Dia adjust yang 3 ni dia lompat bagi 7. Jadi 7 jadi 8. Okey? 8 dengan 2. Tengok ni. Ha. 8 RP dengan 2 VP. Kalau untuk tahap yang kedua 14 ha jadi 15. Ini 6 ha dia tukar jadi 5. Sama juga dia punya nilai tapi masalahnya dia VP ya dia kurang sikit, RP dia lebih sikit. Apa buatnya macam ni? Kalau kita punya RP lebih, maknanya kita tak perlu banyak sangat member, kita pun nak taraf dengan lebih cepat. Alright? Untuk VIP 3, 23,000. Sekarang 40 point. 40 point ni dalam US dollar. Okay? So, di sini dia dulu 15, sekarang menjadi 20. Eh bukan, 10, sorry. Silap-silap. Alright? So, maknanya kita sekarang ni dia boleh cepatkan kita punya sistem, cepatkan kita punya konsep, naik taraf daripada 1 hingga ke 4. Macam mana? First stage, kita dapatkan 3 orang VIP 1, alright, dan sini ada jumlah 24. Dan 24, semua kesemua 24 poin ni, kita akan naikkan taraf anda sebagai VIP 2. Of course, buat masa yang pertama, okay, buat masa sekarang mungkin dalam sistem mungkin akaun kita kosong dulu. Tak apa, okay, sebab kita naikkan taraf kita di sini. Nanti kalau kita sudah sampai VIP 4, yang VIP 1, VIP 2 dengan VIP 3, semua pun kita boleh cabut, dia boleh grab semua ini VIP point, okay? Dengan RP. So ini sangat bagus ya. Kalau kita sudah naik di taraf yang kedua, bila kita dapat 4 orang di tahap yang kedua, dia jadi sebagai VIP 2, okay? Kita dapatkan setiap orang 15, kita akan terus dapat 60 point. Dan 60 point ke semua pun akan ditolakkan dan buatkan anda sebagai VIP 3. Alright, bila kita VIP 3 sini, okay, setiap orang kita dapat 40 point, 40 RP, alright, dalam US dollar. Dan kita cuma perlukan 3 orang member di tahap yang ketiga. Bila dia orang naik taraf sebagai VIP 3, anda akan dapat 120 point. 120 point memang terus boleh kita naikkan taraf sebagai VIP 4. Dan daripada sini, yang seterusnya, apa yang anda dapat, anda suka hati kalau nak upgrade pun boleh, kalau nak withdraw pun boleh, kalau nak redeem pun boleh, apa saja yang anda suka. Alright, sebab anda di VIP 4 pun rasa-rasanya sudah cukuplah stable. Alright, so kita punya konsep memang, slogan kita memang senang. Macam mana? Kita level 1, 2, 3. Okay, level 1, 2, 3. Sini, member 3, 4, 3. Ah, ini slogan dia. So kita ingat saja slogan kita. So kita senang. Setiap orang pun terpikasi dengan cara yang sama. Semua orang pun VIP 4. Okey tak? Kalau orang di bawah VIP 4, kemungkinan anda pun sudah 6 ke 7 macam ni. Alright? So ini memang yang senang. Kalau hari ni kita nak naikkan kita punya taraf daripada VIP 3 ke 7 seperti yang saya katakan tadi, kita terpikasi dengan 5 orang. Okay, first of course kita dapat 5 orang. Kalau 8 taraf dengan 5, kita dapat 40. Kalau 40, kita naik taraf kedua. Dan di sini kita kumpulkan 25 orang VIP 2, kita dapat 375 poin. Dan terus kita naik ke tahap yang ketiga. Bila yang di VIP 3, di tahap yang ketiga ada 29 orang. Okay, 29 VIP 3, kita jumlahkan kita punya poin yang kita dapat. Actually kita pun sudah capai ke VIP 7. Bayangkan hari ini, kalau orang yang capai bukan anda, tapi dia merupakan VIP apa ni level 7 anda, dia jadi VIP 7. Maknanya anda akan terus dapat point ataupun RP tahap yang ketujuh. Nanti cepatkan. Ini maksudnya. Dan jangan lupa untuk first stage ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua anda pun dapat. Sebab anda pun sudah VIP 7.
dan orang di tahap yang ketujuh anda pun TPIP 7. Maknanya yang dia punya level 6, level 5, level 3, 4, 3, 2 semua ni anda pun juga dapat. So maknanya sekaligus anda pun dapat semua. Ini yang bagus kan? So kita kena naikkan taraf kita dulu. Karena hari ni anda aim, anda target yang paling tinggi VIP 9. Sama juga kita duplikasi dengan 5 orang. Tapi beza kan? Kita dia punya VIP 3, tahap yang ketiga kita perlukan 136 orang. Sini pun 5, sini 25, sini 136 orang. Kita pun sudah capai level yang ke-9. Alright? Dan yang saya kena bagi tahu anda ya, kita bukan MLM company, kita bukan multi level. Kita gunakan apa? Konsep yang kita katakan formula tahap tunggal, okay? Single level formula. Jadi semua kita punya mata ganjaran ataupun kita punya bonus cuma bagi kepada satu orang dan cuma bagi sekali sahaja. Alright, tapi kita boleh gunakan modal yang sangat kecil, RM50. Kita berproseskan beribu-ribu, berjuta-juta di sini. Ini yang kita memang hebat. Dan kita bukan saja bermanfaat kalau kita dajarkan rakan-rakan kita sendiri, tapi kita akan dapatkan semua poin ataupun bonus daripada ahli-ahli di bawah rangkaian kita. Bila mereka naikkan taraf mereka. Ini adalah cara untuk anda menajakan pendapatan pasif anda yang begitu lumayan dan berterusan di sini. Okay? Dan kita ada jumlah 9 tahap untuk anda mencapai. Tapi jangan lupa, kita bukan saja 9 tahap. Kalau kita ada satu lagi konsep, ya, nanti saya akan beritahu. Kalau dengan konsep itu, kita punya tahap memang infinity. Alright? Apa yang kita buat? Apa yang kita kena buat? Actually, kita sekarang ni, kita cuma nak sharekan kita punya URL link. Kita boleh dapatkan seramai prospek yang kita boleh dapat. Okay? Seramai mungkin lah. So anda akan dapat apa yang di masa yang tepat dan masa yang depan, dan anda boleh buat dalam masa yang memang singkat dan untuk masa untuk panjang. Alright, so katakan ini adalah lagi satu konsep yang saya katakan tadi, macam mana buat infinity. Alright, ini konsep ni memang gila sekilas sebab kita punya datuk dia namakan konsep ini sebagai apa? Api bakar dari bunggung. Tengok kat kucing coba lagi, dia punya dia punya ekor sudah bakar dengan api. Alright, so burn up your website, burn up your backside. So macam mana burn up backside? Katakan sekarang hari ini kita bagi tahu semua orang RM360. Percuma kalau anda top up 50, anda boleh jadi VIP 1 dan terus anda boleh ajak kawan. Bila ajak jadi VIP 1, anda boleh dapat 40 poin. Itu saja, sangat senang kan? Kalau orang cakap dengan orang, orang cakap dengan orang, okay? Nama-nama nanti kita ada banyak level lah. Okay, sebab orang pas message dekat orang. So kalau di level yang ke-6, level ke-6 anda, dia nak jadi VIP 1. Okay? Dia sudah faham, dia tahu, dia nak terus buat, dia usahakan. So dia top up RM50, tapi bila dia top up RM50, sepatutnya merujuk dia, okay, referral dia dapat dia punya point yang sebanyak 32. Tapi masalahnya orang ni dia hari biasa, tahap dia lebih rendah daripada VIP 1. So dia tak layak. Tapi kalau dalam sistem, dia akan lockkan reward ini dalam 24 jam, satu hari. Bagi tahu level 5, sila upgradekan anda sekarang. Alright? Kalau sudah lepas, okay? I'm so sorry, dia tak terpeluang. So ini reward point ya. Dia akan roll up. Roll up bagi satu. Roll up bagi siapa? Dia akan roll up satu demi satu tahap. Sebab dia satu. VIP 1 dia akan satu demi satu. So dia roll, dia sampai dia nampak siapa-siapa yang di atas ya. Dia sama tahap dengan level 6 seperti level 1 ini. Kalau dia VIP 1, dia layak untuk dapatkan 32 lah. Okey, bukan 28 dan sekarang 32 poin. Daripada orang yang di level 6 ini. Okey. Ini untuk tahap 1. Kalau tahap 2, kalau bila level 6 ni dia nak naik taraf sebagai VIP 2, maksudnya tahap yang kedua. Kalau tahap yang kedua, kita lompat 2 tahap. Okey, lompat 2 lapisan. So, orang yang sepatutnya dapat adalah level 4, tapi orang ni ahli biasa, tak layak. Alright, kalau dia tak layak, maksudnya kita akan lompat lagi. Kalau dia sempatlah 24 jam, kalau dia top up, of course, locking reward dia akan bagi dia lah. Kalau dia sudah lepaskan peluang, ini akan terus lompat 2 lapisan dan kepada level kedua. Tapi kalau orang ni dia level 1, okay, kita lompat lagi. Okay, sistem lompat sampai dia dapat siapa-siapa yang di atas, VIP 2 ataupun ke atas. Maknanya, VIP 2 sekurang-kurangnya, kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pun dapat. Okay? Sekurang-kurangnya, orang ni dia punya level mesti VIP 2 atau ke atas. Dan kali ni dia dah dapat berapa?
56. Ha, dia poin dia lebih rendah sikit. Kalau dia nak naik taraf sebagai B3, sebab dia 3. Okey, tahap yang ketiga maksud dia lompat 3 lapisan. 1, 2, 3, dia lompat terus pergi level 3. Tapi orang ni dia 2 saja, okey, tak layak. Kalau 24 jam dia top up, okey, dia punya. Kalau dia tak sempat, I'm so sorry, roll up. Kalau roll up sini dia dapat di B3. B3 dengan B3 maksudnya sama tahap kan. So, anda layak dapatkan 140 poin. Ha, ini bukan berlaku dalam 6 level lah, 6 lapisan lah. Ini memang berlaku 48 level, 100 level pun ada. Okey, sebab itu maksudnya api pakar daripada punggung. Alright, ha, mungkin dia punya nama tak cantik lah, okey. Punggung-punggung macam tu, tapi dia punya konsep lah, dia memang hebat sekali lah. Alright, so inilah yang kita boleh buat infinity. Alright. Dan yang seterusnya kita ada satu campaign yang akan diadakan untuk campaign yang bulan 9. Kalau anda boleh dapat 24 rakan di level 3 anda, B3 seramai 24, ataupun dapatkan 12 rakan sudah naik taraf sebagai B4 di level 4 anda, ataupun dapat 6 rakan di level 5 anda, ada di 6 orang B5, anda boleh claim satu handset free daripada Xiangin. Tapi ini bukan untuk dijual. Kita cuma nak hadiahkan untuk orang yang capai. Okay, ini sebagai achievement untuk kita punya VIP member. So, ini kalau di pasaran mungkin dia jual 2,000 lebih, 3,000 lebih. Ha, tapi di sini anda boleh dapat free sekiranya anda dapat salah satu di sini, right? Anda boleh achieve. Dan hari ini kita ada satu lagi apa ni caputan petua, okay, Lucky Joe. Setiap orang bila dia dapat 5 orang VIP satu di tahap pertama, anda dapat satu entry. Okay, satu peluang. Ataupun anda dapatkan 3 orang di first level, okay, VIP satu, dan second level anda ada 4 orang VIP dua, anda pun ada dapat satu entry. Alright, salah satulah. Dan of course, hari ini kita ada siapa? Kita ada kalau sudah jadi VIP 1, anda sudah top up RM50 dan anda dilayak untuk gunakan member point anda untuk beli separuh harga dengan apa saja yang kita dapat di member area ataupun di VIP area anda boleh beli. Okay? Dan kita top up lagi, add on RM1 saja anda boleh dapat mana-mana di sini. Alright? Tapi ini ada limited lah. Setiap pun ada limited. Kalau sudah habis, maknanya kita punya picture akan tukar lah. Alright? Kalau sudah habis, kita boleh pilih yang lain lah. Tapi cuma dengan RM1 saja. Ini kita punya account. Setiap account boleh tukar satu kali sahaja. Alright? Ini memang satu salah satu cara untuk kita nak jajah kawan-kawan kita lah. Alright? Dan of course, di sini saja saya pun nak sampaikan malam ni. Kalau di sini,